Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam buat teman guys. Kali ini Indonesia Fruit tidak hanya mereview Mamisa Putih, tapi hari ini kita akan review Tambulampot Anggur Brazil atau Jabuti Caba jenis Preko atau ya Precis ya. Jadi ini adalah pusat bibit Anggur Preko juga. Jadi selain Indonesia Fruit itu pusat bibit Mamisa Putih, kita juga banyak sekali bibit-bibit lainnya ya, termasuk diantaranya ini adalah bibit anggur Preko. Jadi teman-teman silakan yang minat bibit apa saja bisa kontak Indonesia Fruit. Jadi Indonesia Fruit tidak hanya pusat bibit Mamisa Putih, tapi kita menyediakan banyak sekali jenis bibit-bibit unggulan gitu ya. Nah ini kita akan hari ini kita akan review Tambulampot anggur Preko ya. Jadi seperti ini teman-teman bisa dilihat, ini anggurnya sudah full semua ya gitu ya. Seperti ini gitu ya. Nanti sebelum kita review lebih banyak ya, kita jelajahi lokasi kita, jangan lupa ya klik tombol subscribe, like dan share nya biar teman-teman seluruh dunia ataupun bisa memiliki berbagai jenis buah pohon. Oke guys, ini lanjut ya. Coba ini dari sini, kita nanti ke sana ya, dari depan dulu. Ini ada Tambulampot anggur Preko jenis Preko ini ya. Nah, ini seperti ini buahnya lebat. Dan ciri dari Preko sendiri adalah ini ya, dia menempel di sini, pohon-pohon seperti ini. Nanti akan saya berikan tips juga bagaimana cara membuahkannya aja. Nah ini kita jelajahi dulu lokasi kita di sini. Ini rimbun ya, sangat rimbun. Potnya ini diameter 70 ya. Ini banyak sekali teman-teman. Jadi ini sudah berbuah semuanya nih. Nah ini sudah berbuah semuanya nih. Nah, ini semuanya sudah berbuah. Nah, ini cukup besar-besar semua ini. Ini besar-besar semua. Oke. Nah, ini buat lagi di sini. Ini juga ada banyak sekali ini. Ini full buahnya juga, ya. Ini. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, sampai sana ini. Kalau tadi di pot ini enggak. Baik-baik enggak? Kalau pakai dari sana saja. Ya, dari kita nanti dari sini aja. Nah, ini ya. Nah, ini yang ini pot 50. Semuanya sudah berbuah semua, guys. Jadi ini kemarin sudah lebat buahnya semua, ya. Ini juga nah, dari sini juga berbuah. Ini kemarin sudah ini ya, ini sudah bekas buahnya ya. Nah, ini sudah bekas buahnya. Ini bekas buahnya. Ini masih ada buahnya juga. Ini juga ada semuanya yang kita punya. Ini sudah berbuah semuanya, pohon perikonya ya. Oke. Lanjut ke sini. Nah, ini juga ada ini yang pot 50 nih. Ini buahnya lebat guys, ini banyak sekali sampai tidak kemakan ini. Nah, ini ya. Coba ya. Saya ngicipi dulu. Seperti ini. Kalau Preko seperti ini. Dalamnya seperti ini guys, saya buka aja ini. Kulitnya agak tebal. Nah, ini. Dalamnya seperti ini. Oke. Kemarin saya makan ya. Manis, tapi sini gede ya. Manis. Ini juga kita makan lagi seperti ini. Kita coba ya. Manis bijinya gede ya. Dua. Oke ya. Jadi untuk segini ini saya review ya. Untuk segini ini harganya cuma 1,5 juta gratis ongkos kirim 10 Jawa. Ini ya. Jadi anggur Preko yang sudah berbuah seperti ini di pot 50 seperti ini. Itu harganya cuma 1,5 juta. Free ongkir 10 Jawa. Jadi teman-teman yang ada di Pulau Jawa ini 1,5 juta ini sudah free ongkir. Kondisi berbuah seperti ini. Atau paling tidak ya kondisi seperti ini di lokasi kita sudah valid.
berbuah dan dijamin berbuah terus ya. Pen lagi juga berbuah. Ini juga banyak lebat ya. Ini lebat. Ini karena kurangnya pruningan semuanya. Nah ini. Ini gede-gede juga ini ya. Bisa makan ya. Manis. Nah, ini full buatnya juga. Nah nanti ini sebenarnya gini ta, guys ya. Ini harusnya di pruning ya. Jadi untuk membuahan yang bagus ini seperti ini. Jika teman-teman punya pohon preko. Oh ya satu lagi ya, untuk preko dan sabara itu cepat berbuah yang preko ya. Kalau preko itu cepat sekali berbuah, jangan sabara itu nggak sesuai namanya, sabaro, harus bersabar. Kalau daun preko itu daunnya lebih kecil, kalau sabara itu lebih besar ya. Jadi teman-teman perhatikan ini. Kalau bentuknya daun sama soalnya. Jadi kalau teman-teman punya buah tambula empot ini, anggur ini, jenis ini, kalau lama berbuah berarti jenisnya yang sabar ya. Kalau yang preko itu cepat. Harusnya seperti ini di pruning kak, seperti ini juga. Ya. Ini ada batang-batang seperti ini. Ini biar tujuannya biar tua. Kalau tua ini harus dipotong dulu. Ini dipotong. Kita sambil peso penting. Ini. Nah, ini oke ya, lanjut ya. Jadi batang-batang seperti ini itu tidak pakai. Nah ini contoh seperti ini ya. Ini seperti ini ya. Ini agar batangnya ini cepat tua. Kalau tua itu cepat dia berbunga. Ini harus potong ini seperti ini. Nah, ini dihilangkan. Ini dihilangkan. Ini dihilangkan. Jadi nanti cepat tua. Kemudian ini yang terbus-terbus seperti ini, coba ini. Lihatan? Ini dihilangkan. Jadi di batang utama itu harus bersih sebenarnya. Ini dihilangkan ya. Ini coba bawah ini ya. Ini kalau tidak dihilangkan ya nanti akan kurang maksimal buahnya. Ini nanti lebat sekali nanti kalau dipotong gini. Ini ya. Nah, ini dibersihkan seperti ini. Nah, ini ya. Nah ini bersih ya. Nanti kalau sudah bersih seperti ini dia cepat buahnya akan lebat sekali guys. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini nanti. Nah, ini cepat akan membuat tua batang. Nah, ini kelihatan sekali yang buahnya nanti bisa lebat nanti. Tidak mengganggu buah. Nah, ini. Sampai atas. Jadi kita turun dari bawah ini, kita bersihkan juga ini. Jangan sampai ada ini biar tujuannya tua. Nanti akan tua ini seperti ini ya, cepat dia akan cepat juga. Seperti ini caranya, seperti ini. Ini cara untuk pruning ya. Jadi kalau ada cabang-cabang yang atau tunas airnya yang tumbuh di batang utama seperti ini, cabang-cabang utama, dia harus dipotong agar cepat tua ya. Kalau cepat tua, nah setelah dipotong seperti ini, kurangi penyiraman airnya. Jadi seperti ini. Ini airnya kan keras ini. Tanahnya, medianya keras. Medianya ini ya, penyiramannya sedikit sekali teman-teman ya. Jadi kurangi penyiraman. Ini kurangi penyiraman. Kurangi penyiraman, jangan terlalu banyak disiram air untuk membuahkan. Seperti ya. Jadi tekniknya seperti itu. Yang lagi lanjut, ini 1,5 juta. Sudah free ongkir 10 Jawa ya. Kali yang 450 ini ya. Lanjut lagi kak ini. Banyak sekali. Nah ini juga ada ya. Ini juga banyak yang sudah banyak kak. Nah itu banyak sekali yang sudah ada buahnya. Oke ya, kelihatan ya.
Semuanya ini sudah, ini juga full buah ya, full buah ya. Memang kita ini sudah banyak mawar sapotenya juga ada, mawar sapote. Kita tidak lupa di setiap kebun kita pasti ada ciri khas karena ini adalah pusat mawar sapote termurah di Nusa Tenggara. Maka kita juga sebenarnya punya banyak jenis buah-buahan ya. Jadi tidak hanya mawar sapote, tapi ini kita review juga bagian yang ada banyak buah pohon anggurnya seperti ini. Oke lanjut, kita lagi sana ya. Ini semuanya yang ini harganya 1,5 juta. Per angker 10 juta. Kita kembali ke sini. Yang itu yang ini. Yang seperti ini, yang tingginya 2 meter seperti ini. Ini pot besar 70 cm. Diameternya. Direpel lagi ya. Pohon seperti ini misalnya ya. Nah, ya. Besar ya, Kak. Iya, iya. Mantap. Ini full buahnya guys. Coba dipikirin. Dari sini saya enggak. Dari sini enggak. Iya. Yang ini harganya sampai atas 20 buah. Ya ini harganya 2 juta per ongkir Pulau Jawa. Dan kita pandu juga untuk pembuahan setiap bulannya, kita pandu. Silakan teman-teman bisa japri kita 24 jam nih teman-teman, kita bagaimana cara membuahkannya juga sudah sampai di rumah ya. Jadi yang beli di kita, kita jamin akan selalu berbuah dan kita bantu terus agar itu prosesnya berlangsung terus. Jadi tidak hanya beli ada buahnya terus setelah itu selesai tidak punya, jangan. Kita selalu mengedepankan kualitas. Jadi Bapak Ibu beli, teman-teman beli di kita sudah buah, kemudian berikutnya harus juga berbuah. Itu sudah prosedur dari kita ya. Jadi teman-teman belinya tidak kecewa. Setelah diterima berbuah, lama-lama juga harus berbuah terus gitu. Tidak harus berhenti. Jadi ya teman-teman ya. Ini kita sama dia. Yang ini pot 70 semua. Ini harganya sama 2 juta 6 ya. Itu aja teman-teman ya. Sekilas review dari kita, sudah bermanfaat. Untuk yang berminat bisa langsung pesan di kami di Nusa Food. Alamat kami di Desa Gedok, RT 2 RW 3 Kelurahan Wudu, Kabupaten Kebumati, Semarang, Jawa Tengah. Nomor WhatsApp kami hanya ada 1 0858 666 25678. Sekali lagi 0858 666 25678. Oke, terima kasih. Salam tani, salam berhutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.